Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas mobil baru 2023. Ini dia lawan sepadan Fortuner, harga merakyat 100 jutaan rupiah, calon SUV sejuta umat. Ini dia mobil baru yang bakal dinanti pada tahun 2023 nanti. Maxus Territory jadi lawan tanding yang sepadan dengan Toyota Fortuner saat ini. Selain fitur yang setara dengan Fortuner, harga per satu unit mobil ini begitu merakyat, sehingga banyak yang menjuluki mobil sporty yang satu ini adalah calon SUV sejuta umat. Hal ini dibuktikan dengan fascia kedepannya, lampu utama menggunakan desain pipi dengan lampu yang dilengkapi dengan derailnya tipis dengan menyudut di bawah bonetnya. Mobil ini menggunakan pemindai transmisi elektronik dan juga konsol tengah dirancang dengan struktur dua lapis. Sementara untuk fitur lainnya sudah sangat lengkap, yaitu menggunakan fitur mobil masa kini untuk pilihan seat mobil yang dirancang menggunakan beberapa seater 4,5 hingga 7 seater. Nah, pada bagian identitas, logo berkualitas atau bertuliskan Maxus diletakkan di depan cap. Dari sisi tampilan, depan dan juga bumper, Maxus Territory disematkan warna yang dominan putih yang membuatnya mobil ini makin cantik. Melihat dari sisi sampingnya, Maxus Territory sama dengan Maxus D90, hanya saja sudah mendapatkan sedikit penyegaran. Bumper belakangnya terlihat kekar dan gahar, dan paling menarik perhatian adalah grillnya yang berukuran besar dengan warna hitam glossy yang dipadukan dengan dekoratif berwarna orange di kedua sisinya. Bagian interior sangat nyaman sebab dirancang seperti bagian kokpit pesawat. Untuk warna interior yang ada, 5 paduan warna sekaligus, coklat muda, putih, guard metal, coklat tua, dan hitam. Meski kesannya ramai warna, namun mobil ini terlihat tak berlebihan sama sekali. Pada bagian tengahnya, Maxus Territory mendapatkan sedikit modifikasi dengan ada sandaran tangan di tengahnya. Untuk mesin, pada bagian medium SUV yang membawa karakter atraktif, sebagai jantung pacunya mobil ini menggunakan mesin diesel 2000cc twin turbo yang digabungkan. Ini akan sangat menarik karena selain diesel, mobil ini juga sudah menggunakan konsep hybrid. Di atas kertas, mobil ini bisa menghasilkan tenaga kuda 218 HP. Dan torsinya 500 Nm untuk sistem penggerak sendiri menggunakan sistem 4-wheel drive. Mobil ini dibanderol mulai harga 185 juta hingga 300 juta rupiah. Jadi mobil ini keren banget, bukan?